kulit saja. Bagaikan pisang, kalian hanya memakan kulit, tidak pernah memakan apa yang ada di dalam. Padahal syariah itu bagaikan sebuah sangkal untuk membawa burung yang di dalam. Burung itulah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita pelajari dan perhatikan. Nah, subhanallah. Wa ya qaumi kunu lillahi ajza wa jalla. Karena itu hai kaumku, tegakkanlah kolbun kamu, hati kamu hanya kepada Allah. Apa kamu bisa? Ustadz penceramah, kalau tidak dikasih amplop, datanglah lagi nggak? Ya qaumi kunu lillahi. Kalau kita menolong orang, kita menolong orang, rupanya orang lupa mengasih upah kepada kita. Suatu saat dia minta tolong, apa kita tolong lagi? Kunu lillahi ajza wa jalla. Ya qaumi, tegakkan semua itu karena Allah. Luruskan hatimu karena Allah. Wah, susah banget mengamalkan nih. Ya kah? Bal fiha min qaulillahi ta'ala fi kitabil karim, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku semuanya hanya untuk Allah. Ya qaumi kunu lillah, itulah yang dimaksud dengan tegakkanlah semata-mata karena Allah. Kama qala kama kana salihuna lahu, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu yang telah mengamalkannya. Hatta yakuna lakum, sampailah jadilah kalian. Kama kana lahu, sebagaimana mereka pada diri kalian. Jadilah kalian sesuai dengan nama as-soleh, orang yang soleh. Jadilah kalian benar-benar as-soleh itu sendiri. Masuklah ke dalam itu, jadi orang as-soleh. Soleh itu artinya orang yang baik. Coba lihat, soleh itu dari bahasa soluha, artinya suka berbuat damai dan baik. Anehnya ada orang belajar agama, tiba-tiba suka apa? Berdebat, bermusuhan dengan orang. Belajar agama sekolah, berdebat. Ini syirik, ini bid'ah, ini kafir. Bertentangan tidak dengan soleh? Soleh itu apa artinya? Berbuat damai, soleh. Kama takunu musliman, pamakna musliman, berserah diri kepada Allah. Muslim itu juga artinya berserah diri kepada Allah. Tiba-tiba si muslim ini tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud beliau satu kesatuan. In aradtum ayyakunal haq ajza wa jalla lakum fastaghilu bi ta'atihi was-sabri ma'ahu. Maka jika engkau menghendaki untuk bertemu dengan Tuhan dalam ridho Allah, fastaghilu, sibukkanlah diri kalian bi ta'atihi, dengan taat kepadanya, was-sabri ma'ahu, dan mampu berbuat sabar atas sesuatu. Oh, ini war-ridho, berbuat ridho bi af'alihi, dengan segala perbuatan-perbuatannya, fikum wa fi ghairikum, bagi diri kalian dan selain diri kalian.